Game. Antum tahu game? Kenapa dibikin? Agar kita main-main terus. Ada seorang ibu di Cina, kemarin anak baca. Anaknya umur 7 tahun, dicekik sama dia. Potong tangannya. Ambil pisau dapur dia karena anaknya main game terus. Na'udzubillah, sampai seperti itu. Ada seorang wanita cerita, anak lagi naik mobil, Ustaz, subhanallah. Itu anak kena main game, anak ambil game. Ibunya dicekik di mobilnya. Gara-gara game tuh. Dibikin nih umat Islam sibuk bermain, main, main, main terus. Lupa dengan akhirat mereka. Lupa dengan kewajiban-kewajiban mereka. Maka sekali lagi, kita tidak akan pernah bisa menang. Kecuali Allah bantu kita memenangkan peperangan antara kita dengan jiwa kita sendiri.